InsyaAllah kalau gastrik tu mesti dia repeat order dengan team pula lepas ni. Ya, insyaAllah. Hmm. 2-3 hari pun boleh rasa dah kan. Haa, betul. Jadi hak tu lah kata tak ada. InsyaAllah jadilah. Sebab ramai dah perkongsi orang hak gastrik. Okay? Ya, hak kita syurkan memang jadi belakang. Ya, kita kecek yang ada penyakit ni tu. Sebab benda ni orang kata tak kecek nawuk lah. Kita ni banyak masalah ni jumpa dengan orang-orang gastrik banyak kan. Mesti jadilah. Ya. Tak apa ni boleh bagi jaminan lah sepanjang 20 tahun ni. Orang buat ni produk ni hot gastrik ni setakat ni lah insyaAllah tak ada lagi hot tak jadi. Semua tu. Koyaknya. Jadi dan sales Malaysia, sales wellness, produk-produk suplemen Malaysia tahun lepas naik. So di antara yang menyebabkan naik itu adalah sales apa dia tahu? Oh ni masalah usus. Maknanya sales direct selling tahun lepas naik di antara penyebabnya adalah orang cari solution jadi penyelesaian kepada masalah pencernaan. So market kita besar tu, maknanya kalau kita buat target untuk orang masalah usus sahaja pun banyak mana dia boleh jual. Masalah kita boleh di belakang dengan budak-budak ke dia ada dah gastrik dia nak diet sebenarnya tapi tak kena cara. Ada pengalaman Kak Rok? Maknanya dia tu masih muda tapi dah tak ada gastrik sebab dia mengamalkan diet yang salah. Diet yang tak sempurna ke? Jadi kononnya nak makan tak makan pagi lah nak makan itu tapi dah lah jadi penyakit gastrik. Mula-mula ni tak pernah lama kau tambah parah beratlah ni. Situ lah dia apa ni kalau dia tak makan gapo tu dia akan jadi mula-mula tu sakit biasa-biasa kelama jadi apa ni lah kalau orang Kelantan panggil medu jadi penyakit medu ni dengar khabar kan orang mainnya tu terilah gapo nak suruh hilang apa ni gastrik dia tu. Betul. Kata Syawal cakap tadi. Ya? Luar biasa. Luar biasa. Lama-lama. Kau tunggu sebab tak berubah. Umur berapa ni Kak Rok? Hak muda-muda tu umur berapa Kak Rok? Yalah biasa muda-muda pun. Biasa muda-muda orang tengah belajar kan. Duduk you berapa tu. Memang dia makan orang kata tak cara. Dah bangun pukul. Kata tak ada pulang. Betul. Jadi tak makan kan. Jadi penyakit lah benda gini ni. Maka orang kata tak jaga maka kan. Jadi masalah tu. Lepas tu kalau dia beromo pula. Dia tak tahu nak apa ni. Tak lalu maka pula. Banyak lah. Orang kata muda tua pun memang ada berlaku penyakit dia tu. Ya mudah lah kita nak show Pak Uwe tu. Ya, market kita ni besar maksudnya Kak Rok, betul tak? Besar. Kita ni luah. Boleh pergi belakang. Jadi jumpa dengan orang tu tidak sakit lutut gastrik. Tidak gastrik sakit lutut, tak ada penyakit lain. Penyakit yang paling popular ni dua tu. Gastrik dan lutut. Mari dua orang yang sakit lutut lama tu. Jadi market dah tua ni tapi tu tak izin lagi. InsyaAllah lah kalau tu izin, tak ada izin takut jumpa dengan produk kita ni. InsyaAllah lah. Kata dia nak makan ubat sepitar, apa terus lah makan ubat sepitar, tak ada masalah. Jadi kita kena ambil dulu sarap pagi ni, guna dulu semasa perut kosong. Dan ubat sepitar tu lepas tu setengah jam kan, makan lah tak ada masalah kata. Okey, mulalah benda-benda gini je. Boleh makan. Tapi minum dia dulu ha. Boleh makan dengan obat sekali. Kalau kita makan bersama pun tak ada masalah dah. Tak ada masalah. Cumanya pakai lifeline dia banyak dalam gelas 350 ml.
Aminu dah tegok dua dulu, biar dia masuk hot dia tu dulu. Lepas tu dia masuk tegok ketiga, keempat, kelima, dia tak boleh main obat dia lah. Kalau dia perlu makan obat awak tak. Kadang-kadang dia orang ni dia takut mabuk ke ranu ke. Gini, betul. Apa ni perspektif mereka tu betul lah cara dia mikir. Cumanya bagi tahu dia, bila makan dengan obat tu sendiri lebih efektif. Obat tu jadi kau berkesan. Sebabnya apa? Sebab dia sudah comel. Jadi boleh segak obat tu. Jadi lah ni kita makan obat, kita sakit, orang tu sakit, lepas tu dia makan obat. Bila dia makan obat, usus dia tu tak elok. Bila usus tak elok, usus tu tak boleh nak serak obat tu. Usus tu lemah, obat tu okey. Jadi bila usus lemah, dia tak boleh nak serak. Jadi bila dia minum alkaline, hak usus, hak tak molek tu dah kerja di tubuh balik. Bila tubuh balik, dengan lipid teknologi tu pula dia boleh serak, jadi masuk obat tu. Dia kata obat akan jadi lebih berkesan bila makan egon ni, boleh serak. Lebih comel lagi lah. Kompainya tu lebih comel lagi. Ya, comel. Sebab apa Karuk? Sebab dia boleh serap usus tu, boleh serap obat. Ya lah. Itu dia makan dengan obat. Sebab sudah ada clinical trials. Ya. Clinical trials, orang yang makan antibiotik. Saat ini makan antibiotik saja. Lepas tu dia scan tengok usus. Lepas tu hot B ni makan antibiotik bersama-sama dengan kolesterol. Bila dia scan balik tengok, hot A ni efektifnya kurang. Hot B ni makan bersama-sama dengan kolesterol, penyerapan lebih baik. Sebab apa dia tunjuk situ? Sebab bila usus dia tu sudah panjang. Usus dia hidup, tumbuh. Bila usus dia tumbuh, dia boleh serap antibiotik obat tu. Tapi dinasihatkan gunalah lah bersama dengan obat pun boleh. Jadi nak ceritanya mana boleh makan sekali lah. Betul lah Kak. Betul lah, kita kena cerita dengan dia. Sebab ramai orang penyakit dia amat ubat hospital okay. Jadi dia orang ni takut. Dia takut gana-gana kesel kata gini-gini takut. Ada gapo lebih comel lagi cerita dia lebih comel lagi kalau pakai sekali dengan ubat sekali memang okey tu sangat okeylah gitulah dia pun ada keyakinanlah nak buat gitunya betul. Itu cara dia, maknanya kita belajarlah semua daripada Kak Rok ni. Kebanyakan orang ni bila okey tak sihat kau sihat, tapi sihat dengan makan ubatlah. Dia tak pakai obat. Cumanya bila nak bagi suplemen gitu, dia akan takut belagu dengan obat dia tu tak arok kan. Mabuk tak ada pasal. Tapi kalau kata kalau mati jugaklah, kita ada insurans ni per juta. Ajak. Lebih ada lagi lah, tapi kita mati je lah, tak apa, bikok orang lain.